Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riseca Junaib dalam Jalan-Jalan Seca. Guys, hari ini seperti biasa kita akan jalan-jalan lagi nih. Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya. Dukung terus channelku untuk terus berkarya. Dan hari ini kita mau kemana? Ikuti aku. Nah, teman-teman, ini di daerah Godean ya, di Yogyakarta. Dan ini Mami dan aku mau beli keripik belut. Di sini nih khasnya adalah belut. Jadi buat teman-teman yang di Godean Yogyakarta, harap mampir untuk beli belutnya ya, teman-teman. Di sini recommended banget loh belutnya itu. Enak, crispy dan juga bagus. Ini teman-teman, enak ya Maya? Ini enak, ini yang nomor satu. Satu kilo 275 ribu untuk satu kilonya. Nah, ini 250. Nah, teman-teman, selamat datang di Gamplong Studio Sleman. Nah, ini Mami. Ayo kita ke studio Gamplongnya, Ma. Betul sekali, ini studio yang dipakai syuting ini. Ya, studio alam ya. Ini ada banyak sekali adik-adik SD yang kesini. Hai guys, kita sudah sampai di Gamplong Studio yang ada di Sleman. Dan seperti ini tempatnya teman-teman. Teram-teram. Tuh, jadi di sini ini studio alam yang dibangun untuk syuting gitu teman-teman. Itu pencetusnya adalah Mas Hanung Bramantio. Ini pas kebetulan kayaknya nggak ada syuting di sini, tapi banyak anak-anak SD yang lagi study tour di sini. Nah, teman-teman, ini adalah set tempat untuk syuting dan di sini namanya adalah Kota Lama. Nah, di situ ada Museum Bumi Manusia. Di dalam sana, teman-teman. Ada keretanya juga tuh. Hai guys, ini aku sedang ada di Gamplong Studio dan ini adalah keretanya seperti ini teman-teman. Salah satu spot yang paling bagus di sini buat foto ya di sini ini teman-teman. Recommended buat teman-teman buat datang ke Gamplong Studio yang ada di Yogyakarta ya teman-teman. Seperti ini. Teram-teram. Ini kita bisa naik ke sini loh teman-teman. Tapi keretanya nggak jalan. Nah, teman-teman, itu adalah set rumah lama yang ada di Studio Gamplong. Itu ada rumah obat sehat, toko oleh-oleh Arum, kemudian toko merah, Rajin, masih tulisan lama gitu ya teman-teman, jadi Rajin gitu. Seperti ini teman-teman, studio alamnya. Kemudian ini untuk set tempat apa ya, kalau yang ini ya mungkin untuk tempat perkampungan yang apa ya, kok terbangun dari sengseng gitu. Jadi ini teman-teman,
Nah, teman-teman, ini adalah set untuk toko Surabaya. Nah, ini adalah SD. Lari-lari. Nah, ini teman-teman, tadi kan aku shoot dari jauh, nah sekarang dari dekat. Seperti ini teman-teman, untuk set tempatnya. Ini rumah obat sehat. Studionya ini sangat luas sekali ya teman-teman. Kalau kalian mau tahu info lebih lanjutnya, kalian bisa follow Instagramnya Rumah Gamplong, Studio Gamplong. Ini toko merah, kue-kue, buku ya teman-teman, alat tulis jadi aktualis. Nah ini Taylor and Modiste. Rajin. Ini setnya benar-benar dibuat sebagus ini ya teman-teman. Jadi untuk syuting gitu. Ada kafe juga ini di depan, ada Mirama Cafe. Ini settingnya seperti ini. Ada motel Asia. Kemudian ini ada hotel. Dan ada apotek Pujiwaras. Nah teman-teman, itu ada set tempat untuk Handsome Bakery sama bar. Kemudian ini ada yang jual anggur kolesium dan bekas kencur. Nah, ini teman-teman. Ini satu rumah. Seperti ini ya teman-teman. Ayo mari dibeli-beli. Ini terlihat nyata ya teman-teman. Memang nyata. Jadi ini buat syuting film gitu, kalau jualan gitu kayak gini setnya. Seperti ini. Ini dibangunnya dengan penuh niat yang sangat bagus banget nih. Jadi buat wisata edukasi, buat semua orang yang pengen tahu bagaimana sih set alam dari perfilman itu seperti apa. Nah seperti ini nih contohnya untuk edukasi teman-teman semua. Oke?
Malika. Ayo Malika. Nah, teman-teman, kalau ke studio kampung ini jangan lupa bawa air minum ya. Biar tidak dehidrasi. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi yang sudah aku shoot tadi beberapa set untuk perfilman di Studio Gampong Indiamaya, dan kita rekomendasikan buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa sih set perfilman itu, kalian bisa datang ke Studio Gampong yang ada di Yogyakarta ya, teman-teman. Dan ya, di mana? Di Gampong Studio ya, nanti bisa di search ya, teman-teman. Dan jangan lupa pokoknya dukung channelku untuk terus berkarya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya, teman-teman. Ya. Sampai jumpa lagi di jalan-jalan secara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.